tanya hang jawab lah. Masa hampa jadi kerajaan 2018-2020, SADA telah mengalami kerugian 36 juta dan mengalami hutang 149 juta. Pasal apa masa tu hang tak siasat? Hang jawab kan? 36 juta tu aku bayar, 149 juta pun aku bayar. Awak hang tak siasat? Please siasat. Dengan hutang 149 campur 36 juta dekat-dekat 180 juta tuan-tuan. Pakatan Harapan punya kerja. Pudin, sila siasat. Soalan nombor 2. Waktu Barisan Nasional memerintah negeri ini, telah dibuat satu perjanjian dengan sebuah syarikat untuk membangunkan Jerai International Park. Perjanjian itu telah dilanggar menyebabkan kerajaan negeri di Saman dituntut 50 juta setelah rundingan selama 30 tahun. Ni tahun ni kerajaan negeri diperintah membayar 21 juta. Awak tak siasat? Zaman BN, pemimpin BN buat kerja ni. Lali BN dengan PS cemburu. Yang kena bayar kita rakyat Kedah yang hidup pada hari ini kena bayar. Yang buat kerja ni Barisan Nasional, tuan-tuan. Pudin, sila siasat. Dah rajin sangat, pergi siasat. Ada bercamah-camah lagi file dalam jabat aku, kalau anda tahu. Dan tidak pernah sekalipun dalam tempoh 3 tahun ni kita berhasrat, kita berniat untuk melonehkan keburukan sesiapa. Tapi dah hang kurang ajak, aku akan loneh hang tiap-tiap hari. Hampa jangan ingat lagi ditekan kami akan berundur. Saya tuan-tuan kena bagi keterangan kat polis tiap-tiap hari. Hari ini 2 kes sampai maghrib. Tiap-tiap hari. Ni ucapan saya ni diteliti oleh satu pasukan. Tiap-tiap perkataan saya diteliti. Silap report, silap report, silap report. Pondan tuan-tuan, darai. Ucapan politik mesti diselesai di medan politik. Datangkan hujah, datangkan ceramah apa jawab. Tapi dah guna agensi salin tiap-tiap patah perkataan pirepok polis punya pondan. Oi, kalau darai tak payah lawan kami, pergi balik. Balik pakai kain batik. Tolong mak